Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Jika Ingin Mantan Mencarimu dan kembali kepadamu, maka lakukan tiga hal ini. Ya, jadi sebelum saya lanjutkan ya, saya punya satu gelas air cukup bening ya. Air ini akan saya campur dengan beras yang sudah ditumbuk ya. Halus ya, tidak terlalu halus tapi lumayan lah ya. Oke, saya masukkan beras tadi. Nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian saya aduk. Ya. Bisa dilihat ya. Airnya dari jernih tadi menjadi keruh. Ya, kira-kira demikianlah suasana hati mantan Anda pada saat ini sedang keruh. Oke ya, saya letakkan, nanti kita lihat hasilnya. Nah, seseorang yang baru memutuskan sebuah keputusan yang besar di dalam hidupnya, yakni meninggalkan orang yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari hidupnya. Ya, saya katakan demikian karena Anda terlibat di dalam kehidupan mantan Anda mungkin kurang lebih 18 jam setiap hari. Jadi kalau satu hari satu malam itu 24 jam, dia taruhlah tidur setiap hari itu 6 jam ya. Selama 18 jam Anda selalu berinteraksi dengan dia. Baik jalan bareng, chatting, telepon, video call, dan seterusnya. Sehingga hampir seluruh keputusan kebijaksanaan yang dia ambil di dalam menentukan langkah hidupnya, Anda terlibat di dalam berbagai keputusan tadi, sehingga memang Anda adalah orang yang teramat sangat berpengaruh ya di dalam kehidupan mantan Anda ya. Sehingga ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Anda, baik karena faktor tekanan dari orang tuanya, misalnya tidak setuju dengan kehadiran Anda, atau karena faktor godaan dari orang ketiga yang menawarkan cinta yang baru, yang lebih indah, ya, atau mungkin memang perpisahan itu terjadi secara alamiah, karena sesuatu dan lain hal, mungkin karena dia merasa terlalu terkekang dengan kehadiran Anda dan dia merasa membutuhkan kebebasan pada saat ini. Ya, ini tetap keputusan yang besar di dalam hidupnya sehingga membuat dia menjadi keruh, ya. Membuat cara berpikirnya menjadi tidak nalar dan tidak jernih. Orang yang sedang keruh itu, apapun yang dia putuskan, lebih banyak melibatkan emosinya daripada logikanya. Ya, nah maka yang perlu Anda lakukan ketika mantan Anda sedang keruh, ya, adalah lakukan tiga hal. Yang pertama, ya, Anda harus, ya, menghindari jangan sampai terlibat konflik yang tidak perlu dengan mantan Anda. Orang yang sedang keruh tadi lebih mendahulukan dan mengedepankan emosinya, ya. Kemudian Anda respon, "Oh, itu seneng banget itu." Orang yang lagi bete
pengen ribut, pengen bertengkar, dan ada yang melayani, ya, maka dia mencapai kepuasan batinnya. Karena itu jangan berikan ruang untuk melakukan pertengkaran, perdebatan yang tidak penting, ya. Sehingga ketika dia mulai memancing Anda untuk berdebat, untuk bertengkar, dan seterusnya, lebih baik diam. Ya, begitu. Menghindar itu jauh lebih menyelamatkan Anda. Yang kedua yang perlu Anda lakukan juga, ya, biarpun sekarang posisinya berpisah, Anda adalah orang yang paling tahu tentang seluk-beluk hidupnya. Seluruh rahasia hidupnya ada di tangan Anda sekarang. Maka Anda harus menjaga kehormatan, menjaga aib yang bersangkutan, ya. Seperti Anda menjaga diri Anda sendiri. Kenapa? Ketika Anda bongkar, ketika Anda buka, Anda punya segalanya. Anda punya foto-foto dengan dia. Anda punya video-video zaman mesra dengan dia dan seterusnya. Anda simpan baik-baik. Cukup menjadi kenangan dan pengetahuan Anda sendiri. Karena ketika itu Anda beberkan kepada orang lain, apa dia respek? Apa dia akan kembali jatuh cinta kepada Anda? Kan tidak. Malah itu akan memperbesar kemarahan dan kebenciannya kepada Anda. Karena itu, seluruh rahasia-rahasia hidupnya harus Anda jaga baik-baik, seperti Anda juga tidak mau kalau sampai aib yang ada di diri Anda dibicarakan dan diketahui oleh orang lain. Ya, nah, kemudian yang ketiga, Anda harus menahan diri untuk tidak mengetahui apa yang dia kerjakan pada saat ini. Karena mengetahui apa yang dia kerjakan pada saat ini, itu hanya akan membuat Anda menjadi cemburu. Membuat Anda menjadi terpancing yang ujung-ujungnya bisa bertengkar lagi. Dia posting tuh foto dengan seseorang yang baru. Anda protes dan dia jawab, emang elu siapanya gue? Kan itu menyakitkan sekali. Ya, karena itu Anda harus menahan diri untuk tidak mencari tahu apa yang dia lakukan. Baik itu bertanya kepada temannya, baik itu bertanya kepada saudaranya, baik itu mengintip akun media sosialnya. Tahan diri, ya. Nah, jadi ya, nah ini sudah mulai jernih ya. Larutan beras yang halus tadi sudah mulai turun semua ya. Lambat laun, sekeruh apapun yang bersangkutan ya, dia akan kembali jernih. Tetapi ketika dia dalam keadaan keruh, dia tidak akan bisa melihat kenyataan, realita, ya, dan kebenaran seperti apa. Orang sedang keruh. Tetapi ketika logikanya sudah mulai jernih, otaknya sudah mulai normal kembali, ya, maka dia akan bisa melihat realita seperti apa yang ada di depan matanya. Dia akan melihat siapa orang yang bersama dia sekarang dan siapa Anda. Apa manfaat orang yang bersama dia sekarang dan apa manfaat Anda. Dia akan sadar bahwa bersama pasangannya yang baru sekarang, duitnya cepat habis. Sementara ketika dia bersama Anda, dia bisa menabung, dia bisa punya banyak hal dan seterusnya, ya. Karena itu ya, untuk mencapai air yang keruh tadi agar jernih kembali, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah sedikit bersabar. Karena ketika yang bersangkutan sudah jernih kembali, bisa melihat setiap persoalan dengan jernih, bisa membandingkan setiap persoalan dengan tenang, dengan logika, dengan hati yang jernih, maka saya yakin dia akan kembali kepada Anda. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah sabar.
menahan diri, dan banyak diam. Karena diam itu adalah keselamatan. Orang-orang tua kita selalu mengatakan, siapa yang kuat ngampet, maka dia akan selamat. Ya, begitu. Orang-orang bijak juga selalu mengatakan bahwa diam itu adalah emas. Diam itu adalah puncak dari kebijaksanaan. Dan di dalam sebuah hadis juga dijelaskan, man somata naja. Barang siapa yang banyak diam, maka dia selamat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.